Kami sudah menyiapkan 90 personil untuk pengamanan yang terdiri dari 40 personil untuk pengamanan di jalur, kemudian 50 personil untuk pengamanan di lokasi. Namun demikian, itu masih tentatif dan fleksibel, menunggu siang ini akan dilaksanakan rapat dengan berbagai pihak, terutama dengan pihak Rungga maupun pihak Portal. Jadi siang ini nanti baru kami rapatkan berkaitan dengan siapa VIP yang akan hadir. Tentunya kami akan melaksanakan kegiatan rencana pengamanan dengan berbagai alternatif. Semoga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Medcom.id, a part of Media Group Network.